Yang pertama ada bison bonasus. Bison ini ada di sebelah kiri ya. Satu keluarga dengan sapi, sama seperti sapi tapi berasal dari Eropa. Nah, makanannya bison berupa rumput ya. Jangan makannya sama-sama punya kandung. Nah, itu bison ya. Ini yang dari Amerika.
Jadi kulitnya ketika mau masuk musim panas, ya, rambutnya itu akan rontok karena sudah hujannya sudah mau habis. Jadi ketika masih dingin, nanti rambutnya itu ya akan tumbuh sebentar. Ini di sebelah kiri masih kelihatan lama. Lama juga memiliki kebiasaan yang sangat unik. Ya, uniknya apa? Dia selalu membuat potongan potongan yang sama. Ya, jadi potongannya di situ. Selalu menjaga kebersihan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah masuk di kawasan Amerika Eropa dan di sebelah kiri itu tempatnya apa? Mudah-mudahan satwanya keluar, kebun-kebunnya keluar. Sebelah kiri. Suka mengasah kakinya di bawah pohon agar tidak mengandung kuman dan bakteri.
minumnya. Coba dilihat kalau minum dia enggak usah pakai gelas ya, enggak pakai sendok. Dia langsung ambil lidahnya, lidahnya diputar ke ibu-ibu yang punya penyakit enggak sembuh-sembuh, silakan mandi di kolam sembuh. Paling satu hari sembuh ya. Ini ya saya sembuh-sembuh baru mandi nih. Adik-adik coba dihitung di sebelah kiri ada berapa harimau itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ini 3 putih, 2 coklat ya. Ada lagi, oh iya ada lagi di sebelah kiri, ada lagi itu ya. Ya ada 5 ditambah 2, berapa 5 tambah 2? 5 tambah 2 berapa? 7 ya, ada 7. Kalau kita amati, warna loreng antara harimau itu sebenarnya berbeda. Sama seperti sidik jari pada tangan manusia. Fungsinya lore untuk kamuflase atau menyamar ketika dalam keadaan besar. Kemudian kita tahu harimau makannya daging. Sehari satu ekor harimau bisa menghabiskan 5-9 kilogram daging. Oh ya, setelah ini sih ya. Jadi makannya banyak. Kalau di taman safari ada 30 ekor harimau, tinggal kalikan saja ya, berapa kilo. Variasi kadang dari ayam, kadang sapi, kadang kambing, kadang rusa, kadang kuda. Yang penting tidak daging manusia ya. Harimau mau nggak makan daging manusia? Saya mau ya, karena daging manusia itu pahit katanya. Banyak korupsi ya. Oh, singanya tidak keluar. Singanya tidak. Mana singa? Ya, nanti aja ya. Nanti kalau tidak ada makan, maka akan dimakan anak singa. Yang punya tanduk, itu usaha yang jantan.
Di Nusa Timur ya, Rusa yang penyebarannya di Asia Tenggara. Nah iya kan dong, yang bercabang itu Rusa. Kalau yang berulir ini apa yang berulir ya? Ini pindah-pindah, sebelah sini. Telok, namanya Blackback ya. Blackback ya, itu yang besar yang berulir. Kemudian ada yang Rusa yang lebih besar, itu Rusa Arjuna. Ya, itu Rusa Sabar. Di sebelah kanan, oh monyet ekor panjang, ya, ini monyet asli di Gunung Arjuna sini, tapi dia tetap dapat jatah makan. Itu monyet di sini, ya. Kemudian ada lagi, contohnya di sebelah kanan, apa ini yang sebelah kanan? Ya? Oh, monyet, apakah ini monyet? Itu lagi main-main ya, itu namanya siama. Siamang, simpalangus, sindaktilus. Siamang ini, namanya sama seperti orang utang makan belang dan juga selang. Dia mempunyai suaranya sangat keras ya. Suaranya mampu didengar sejauh 3 kilometer. Kemudian uniknya, ibu-ibu ya, siamang ini binatang yang umur bayi. Siapa dalam sana? Jadi ketika istrinya atau suaminya mati, dia lanjut lagi. Masih kelihatan kumbang dan rusak ya. Kemudian di sebelah kanan itu apa ya? Kumbang sapi ya. Itu banteng ya. Banteng Jawa. Asalnya dari Baluran dan yang di kiri. Misalnya pas jadi kembali dengan manusia. Kemudian di sebelah kiri, apa ya satunya? Oh tidur di sebelah kiri, ada babi kutil. Kenapa kok tidur? Karena aktivitasnya pada malam hari ya. Babi kutil, kenapa kan babi kutil? Karena ada kutilnya ya. Di badannya memang ada kutilnya. Sedikit. Yang pakai hijau-hijau itu bukan satwa ya. Itu teman saya itu ya. Teman saya. Oke, kemudian di sebelah kiri. Khusus Tibetanus ya. Cirinya apa? Kalau di film Korea ya, yang di dadanya ada huruf V-nya. Nah, itu beruang. Ini kan burung apa ini? Itu burung dalang tongtong. Kalau cewek dalang tingting. Dalang tongtong makanannya berupa ikan-ikan kecil. Ini banteng Jawa yang berlima.
Dipakai menjadi papan artikel.
kecil, ya lama tersebut akan berubah menjadi mineral. Banyak busanya ya, apakah dia sikat gigi, gosok gigi? Ya, karena dia pemamah dunia. Kemudian akar sama seperti di alamnya, di sebelah kiri disediakan padang pasir tempat mandinya onta. Karena onta tidak mandi air, mereka mandi pasir sehingga dibuatnya disikat menjadi kuda-kuda. Kemudian itu Daniel, namanya itu Daniel. Sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada. Watu sini sapinya